Oke, salam jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya ada sebuah blender ya. Katanya sih baru beli berapa hari, kok terus tidak bisa mutar, itu karena apa? Mari kita cek apakah blender rusak atau cuma orangnya yang kurang pas ya pengancingannya. Kita cek mari bersama-sama, ayo. Kita coba cek dulu ya. Ini buah blendernya merek Philip. Kali ini pertama saya akan coba mengecek pada jalur kabel dulu ya. Oke, sudah banyak yang tahu ya. Pertama biasa kita setting kali satu ya. Terus kita coba cek ya. Tuh, koratnya. Oke. Kita coba. Pertama kita coba kita catatan dulu grupnya. Oke. Kita sampai nolin dulu. Oke, langkah pertama coba kita tempelin dulu ke jack. Bentar, bergerak enggak bergerak ya. Nah, sekarang coba kita putar ininya. Satu. Masih tidak bergerak. Coba kita cek kan di sini ada tertera ya. Di atas sini tertera kunci membuka dan mengancing ya. Nah, kita sekarang mencoba untuk mengeceknya ya. Mengeceknya di sini kita tekan ya. Ini untuk pemula maupun yang baru belajar atau khususnya untuk ibu-ibu ya, kalau beli blender kayak gini, cem kayak gini harus memutarnya harus pas ya. Kalau enggak bisa berputar. Oke, kita lanjut. Kita tekan sininya. Bergerak ya. Lihat Avo, jarum Avo bergerak. Nah, bergerak ya. Berarti blender ini tidak rusak ya. Nah, ternyata masih normal. Karena mungkin orangnya kurang pas ya, atau mungkin cuma hanya ditaruh terus dicolokin ke listrik terus diputar sininya. Jadi kan enggak bergerak. Jadi kayak istilahnya apanya itu ya, gelasnya atau piringannya kurang memutar ya, jadi nggak mengunci gitu. Nah, ini khususnya para ibu-ibu ya yang suka main blender, suka menggunakan blender model kayak gini harus lihat dulu, cek dulu ya. Nah, sekarang kita putar kali satu, terus kita tekan ininya ya, yang tertera ada kuncinya ini, kita tekan ya. Apakah mau berputar ya? Ternyata mau berputar ya blendernya. Berarti blender ini normal ya. Nih, ditekan. Nah, tekan normal berarti karena kurang mengunci, kurang ngunci, atau istilahnya orangnya tuh kurang pas ya neken ininya ya, kurang memutar. Oke, saya kira cukup itu saja penjelasan mengecek sebuah blender Philip yang kata pemiliknya tuh tidak mau berputar, ternyata hanya kurang mengunci ya ininya, kurang mengunci saja. Oke, semoga video ini bisa berguna dan bermanfaat terutama bagi pemula maupun yang baru belajar, dan khususnya untuk ibu-ibu yang suka main blender, suka pakai blender entah itu buat jus, entah itu buat apa ya,
untuk bumbu dapur biar halus, memblender lombok atau dan lain-lain. Ya, kalau beli kayak gini, model gini, harus kalau mau memakainya, memutarnya harus sampai sininya bunyi, biasanya bunyi mak klik gitu ya, itu baru mengunci atau mengancing biasanya. Opo gue mengancing. Oke, saya kira cukup sekian. Kalau merasa video ini berguna dan bermanfaat, share ke teman-teman kalian. Jangan lupa komen ya, like, subscribe ya, subscribe itu gratis kok, agar bisa upload video terbaru dan channel ini biar maju ya. Oke, terima kasih. Thank you.